Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Teknologi Pengolahan Penyakit, akan mempresentasikan tentang cara patogen menyerang tanaman. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama ada Reni Ersyanda dengan NIM 1342046, yang kedua ada Salsabila Putri Maharani dengan NIM 1342051, yang ketiga ada Yosafat Felix Elta Pupulon dengan NIM 1342058, kemudian ada saya sendiri Nabila Maharani dengan NIM 1342060, yang kelima ada Elia Kristanto dengan NIM 1342061, yang keenam ada Kurnia Dwi Oktaviani dengan NIM 1342068, dan terakhir ada Widi Setiawan dengan NIM 1342070. Kepada Reni Alsyanda, dipersilahkan untuk membacakan. Patogen adalah organisme hidup yang mayoritas bersifat mikro dan mampu menimbulkan penyakit pada tumbuhan. Mikroorganisme tersebut antara lain yaitu fungi, bakteri, virus, nematoda, mikroplasma, siproplasma, dan rickettsia. Cara patogen menyerang tanaman yaitu kemampuan patogen menyerang tanaman inang yang dipengaruhi oleh senjata yang dimiliki oleh patogen tersebut. Secara umum dibedakan menjadi dua yaitu fisik mekanik dan biokimia. Next. Tekanan mekanik yaitu untuk penetrasi jaringan inang menggunakan senjata berupa jarum atau stilet seperti yang dimiliki nematoda atau berupa Austarium yang dimiliki oleh fungi. Nematoda ini melakukan penetrasi permukaan tumbuhan dengan menggunakan stilet. Caranya itu menusukkan stiletnya berulang kali dan mendorong dengan tekanan mekanik ke dinding sel tumbuhan. Pada jamur penetrasi, diawali dengan penempelan pada inang. Kemudian, hifa atau radikula yang berkontak dengan inang akan meningkatkan luas permukaannya dan membentuk lempengan berupa apresorium sehingga patogen dapat melekat secara aman. Kemudian, di apresorium ini, tumbuhlah akar penggurdi atau tabung penetrasi yang kemudian akan berkembang menuju dan menembus kutikula dan dinding sel. Next. Senjata kimia patogen. Patogen akan menghasilkan enzim, zat pengatur tumbuh, dan toksin yang dapat menghancurkan komponen penyusun sel inang, lalu merombaknya menjadi zat makanan yang terdapat di dalam sel, serta mempengaruhi protoplasma dan sistem yang dijalankan secara langsung. Yang kedua, topik kedua, senjata kimia patogen. A. Mekanisme perombakan dinding sel secara enzimatis. Patogen melakukan kontak pertama dengan dinding sel epidermis tumbuhan yang terdiri dari selulosa atau kombinasi selulosa dan kutikula. Kutikula terdiri dari kutin, sedikit campuran lilin, dan seringkali ditutupi oleh lapisan lilin. Protein dan lignin juga ditemukan pada dinding sel epidermis. Kemudian, setelah jaringan epidermis rusak, penetrasi patogen berlanjut ke jaringan parenkim yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan pektin, serta lamela, tengah yang sebagian besar terbentuk dari pektin. Penguraian jaringan tumbuhan tersebut sepenuhnya melibatkan perombakan lignin yang dilakukan oleh aktivitas satu atau beberapa enzim yang disekresikan oleh patogen. Mekanisme perombakan zat-zat yang terkandung dalam sel tumbuhan secara enzimatis. Beberapa jenis bahan makanan seperti gula dan asam amino berupa molekul yang cukup kecil dapat diserap patogen secara langsung. Sedangkan untuk beberapa penyusun sel tumbuhan lain seperti pati, protein, dan lemak hanya dapat digunakan setelah diuraikan oleh enzim yang disekresi oleh patogen. Protein pada sel tumbuhan dapat dirombak oleh patogen dengan menggunakan bantuan enzim proteinase. Pati yang merupakan cadangan utama dari polisakarida yang terdapat dalam sel tumbuhan dirombak menjadi glukosa oleh aktivitas enzim yang disebut enzim amilase. Sedangkan untuk lipid yang merupakan senyawa penyimpan energi dirombak patogen dengan bantuan enzim lipotik yang disebut lipase, prospolipidase, dan sebagainya yang menghidrolisis lipid dan membebaskan asam lemak yang mungkin dapat digunakan langsung oleh patogen. Proses perkembangan penyakit. Untuk mendukung perkembangan penyakit, maka harus ada interaksi antara tiga komponen, yaitu patogen yang virulen, tanaman yang rentan, dan lingkungan yang mendukung.
Pada penyakit tumbuhan yang infeksius atau menular, ada rangkaian kejadian yang berperan dalam perkembangan patogen dan perkembangan penyakit, yaitu siklus hidup patogen dan siklus penyakit. Siklus hidup patogen dimulai dari tumbuh sampai menghasilkan alat reproduksi. Sedangkan siklus penyakit merupakan perubahan-perubahan patogen di dalam tubuh manusia dan rangkaian perubahan tanaman serta keberadaan patogen atau siklus hidup patogen di dalamnya dalam rentang waktu tertentu selama masa pertumbuhan tanaman. Siklus perkembangan penyakit. 1. Inokulasi. Bagian dari patogen atau patogen itu sendiri yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman disebut inokulum atau penular. Pada jamur atau cendawan, inokulum dapat berupa miselium, spora, atau sklerotium. Pada bakteri, mikroplasma, dan virus, inokulumnya berupa individu bakteri, individu mikroplasma, dan partikel virus itu sendiri. Pada tumbuhan parasitik, inokulum dapat berupa fragmen tumbuhan atau biji dari tumbuhan parasitik tersebut. Pada nematoda, inokulum dapat berupa telur, larva, atau nematoda dewasa. Proses inokulasi dimulai dari inokulum patogen sampai ke permukaan tubuh tanaman inang melalui perantara angin, air, serangga, dan sebagainya. Inokulum udara selalu mengudara, selanjutnya mendarat ke permukaan tanaman. Tidak hanya karena gravitasi, tetapi terbawa oleh hujan. Proses inokulasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jenis inokulum. Inokulum primer adalah infeksi penyebabnya, sedangkan inokulum sekunder adalah inokulum yang dihasilkan dari infeksi primer. Kedua, sumber inokulum. Inokulum berasal dari luar lahan tanam atau sudah berada dalam tanah di lahan di mana tanaman tumbuh. Next. Penetrasi. Penetrasi merupakan proses masuknya patogen atau bagian dari patogen ke dalam sel, jaringan, atau tubuh tanaman inang. Patogen melakukan penetrasi melalui 4 macam cara, yaitu secara langsung menembus permukaan tubuh tanaman melalui lubang-lubang alami, melalui luka, melalui perantara atau pembawa dan vektor. Ada patogen yang dapat melakukan penetrasi melalui berbagai macam cara, dan ada pula yang hanya dapat melakukan penetrasi melalui satu macam cara saja. Terkadang, patogen melakukan penetrasi terhadap sel-sel tanaman yang tidak rentan, sehingga patogen tidak mampu melakukan proses selanjutnya, atau bahkan patogen mati tanpa menyebabkan tanaman menjadi sakit. Next. Pada jamur, spora jamur yang berkecambah akan membentuk bulu kecambah yang dapat digunakan untuk melakukan penetrasi, baik langsung menembus permukaan maupun melalui lubang alami dan luka. Bakteri biasanya melakukan penetrasi melalui luka atau dimasukkan oleh perantara tertentu dan sedikit sekali yang melalui lubang-lubang alami permukaan tanaman. Virus dan mikoplasma dapat melakukan penetrasi dengan melalui luka atau dimasukkan oleh perantara atau vektor. Bakteri, virus, dan mikoplasma tidak pernah melakukan penetrasi secara langsung. Infeksi. Infeksi merupakan suatu proses dimulainya patogen memanfaatkan nutrien atau sari makanan dari inang. Proses ini terjadi setelah patogen melakukan kontak dengan sel-sel atau jaringan rentan dan mendapatkan nutrien dari sel-sel atau jaringan tersebut. Selama proses infeksi, patogen akan tumbuh dan berkembang di dalam jaringan tanaman. Infeksi yang terjadi pada tanaman inang akan menghasilkan gejala penyakit yang tampak dari luar seperti menguning, berubah bentuk, malformasi, atau bercak nekrotik. Namun beberapa proses infeksi dapat bersifat laten atau tidak menimbulkan gejala yang tampak mata. Akan tetapi pada saat keadaan lingkungan lebih sesuai untuk pertumbuhan patogen atau pada tingkat pertumbuhan tanaman selanjutnya, patogen akan melanjutkan pertumbuhannya sehingga tanaman menampakkan gejala sakit. Siklus selanjutnya yaitu invasi. Invasi merupakan tahap pertumbuhan dan perkembangan patogen setelah terjadi infeksi. Jamur dan tumbuhan parasitik umumnya melakukan invasi pada tanaman dimulai sejak proses infeksi dengan cara tumbuh dalam jaringan tanaman inang.
Sehingga tanaman inang selain kehilangan nutrien, sel-selnya atau jaringannya juga akan rusak karenanya. Bakteri, mikroplasma, virus, dan nematoda melakukan invasi dan menginfeksi jaringan baru di dalam tubuh tanaman dengan cara menghasilkan keturunan dalam jaringan yang terinfeksi itu. Jamur berkembang biak dengan membentuk spora, baik spora seksual maupun spora aseksual. Penjalan parasit melakukan perkembang biakan menggunakan biji. Bakteri dan mikroplasma berkembang biak dengan membelah sel. Virus melakukan replikasi pada sel-sel tanaman ini dan nematoda berkembang biak dengan spora. Keturunan patogen ini kemudian bertumbuh secara pasif ke dalam sel-sel jaringan lain melalui plasmodes mata untuk virus, selain untuk virus dan mikroplasma, silen untuk beberapa jenis bakteri, atau dapat pula bertumbuh secara aktif dengan jalan berenang dalam lapisan air, seperti nematoda dan beberapa jenis bakteri motil yang mempunyai alat gelap. Selanjutnya yaitu tahap penyebaran. Penyebaran patogen berarti proses berpindahnya patogen atau inokulum dari sumbernya ke tempat lain. Penyebaran patogen dapat terjadi secara aktif maupun pasif. Penyebaran pasif yang berperan besar dalam menimbulkan penyakit, yaitu dengan perantara angin, air, hewan yang terutama serangga, dan manusia. Beberapa patogen dapat melakukan penyebaran secara aktif, misalnya nematoda, zoospora, dan bakteri motil yang mampu berpindah dalam jarak yang relatif pendek, mungkin hanya beberapa milimeter, dengan menggunakan kekuatannya sendiri, sehingga kurang efektif dari segi perkembangan penyakit. Dan ini merupakan daftar pustaka yang menjadi acuan dalam membuat PPT ini. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menulis pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.